Okay, saya cuma cakap apa yang Rais Husin sebut baru-baru ini melalui temu ramah dengan Sen Chiu, nyatakan untuk pengiktirafan UEC ada lagi syarat-syarat tambahan. Itu sesuatu yang menakjubkan masyarakat kita. Sebab selama ini DAP memberitahu kita tak apa, cuma satu saja, iaitu kredit dalam bahasa Malaysia. Nampaknya ada lagi agenda tersirat yang tidak didedahkan kepada masyarakat. Wajar juga kalau Liu Chin Tong menggelar dirinya sebagai strategist bersama dengan Ong Kian Ming yang dikatakan mewakili DAP untuk merangka manifesto ini. Biarlah mereka sepatut tampil ke hadapan untuk terangkan apa yang berlaku. Kalau Rais Husin mengarut, patut dibidas. Kalau beliau tidak dibidas, bermaksud mereka tidak memberitahu masyarakat apa yang sebenarnya berlaku. Dan mereka cuma menyuruh ataupun menyembunyi sebahagian daripada perkara yang mereka dah tahu, tapi sengaja nak tipu undi rakyat buat yang bukan-bukan. Ini satu perkara yang sangat menduka cita.